Di berangkat ya. Pak, Hadi berangkat. Hati. Ini Pak kopinya. Papa kok tumben gak ke kantor? Udah ngomong Arif, ke kantor. Hujan juga kayak gini, ngapain buru-buru kantor? Pak, dibaca apa? Dibaca narkoba. Bupati ketangkep narkoba. Ini juga sejoli ketangkep narkoba di kamar kos. Pak, mama mau nanya sama papa. Kalau ada anak sampai pakai narkoba, itu salah anaknya apa salah orang tuanya, Pak? Salah anaknya, salah orang tuanya juga, kok bisa sampai pakai narkoba. Kenapa? Emang ada anak kawan mama tangkap narkoba, tak? Bukan, Pak. Si Adi, Pak, anak kita. Kenapa dia? Tapi waktu berangkat sekolah, mama nemuin ini, Pak. Ini mama nemu di mana? Tapi, Pak, waktu lagi berangkat sekolah. Mama mau kemana? Mau nyusul si Adi. Nanti kita tanyain Adi kalau udah pulang sekolah aja ya, Pak ya. Tapi ini harus dipastiin. Ini punya siapa? Punya dia apa? Punya kawannya? Iya, Papa tenang dulu. Jangan buru-buru. Nanti kita tanyain Adi aja kalau Adi udah pulang sekolah ya, Pak ya. Assalamualaikum. Kamu akhir-akhir belum malu terus ya? Biasa, Pak. Ada jam tambahan. Menjelang pun. Adi gak makan dulu? Gak mah. Adi masih kenyang. Halo Pak Bambang, tumben di nelpon. Iya Pak. Gimana? Besok bisa ketemu nggak Pak ya? Oh siap Pak, siap Pak. Ya, Pak, terima kasih Pak. Gini dok, ada teman saya yang anaknya ingin ikut program konseling dokter. Oh, mohon dibantu ya dok. Oh iya siap. Iya Pak, Bu silakan duduk. Iya, terima kasih dok. Iya iya iya. Oke saya izin dulu dok. Iya baik, terima kasih Pak Dokter. Pak ya. Ya Bapak, Ibu gimana? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini dok, anak kami ketahuan pakai narkoba. Dia kan masih sekolah dok, dan itu masih panjang. Gimana ya dok ya biar dia tuh nggak sampai masuk penjara dok? Dokter bisa bantu. Oh tentu. Kira-kira kapan ya dok anak saya bisa saya bawa ke sini? Soalnya anak saya itu udah mau ujian itu. Untuk kasus narkoba, semakin cepat semakin baik. Jadi semakin cepat anak bapak dan ibu dibawa ke sini untuk kita lakukan konseling dan rehabilitasi, hasilnya akan semakin baik. Jadi saya sarankan secepatnya Pak. Oh gitu ya, besok saya bawa ke sini deh. Ya baik, bisa.
Ada lagi yang bisa saya bantu, Pak, Ibu? Untuk sementara itu dulu. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya. Mari, Ibu. Pak, kita perlu diskusiin dulu nggak, Pak, sama si Adi? Nggak usah. Paksa aja langsung. Tapi Pak, sekarang buru-buru itu kan gak bagus. Kita diskusiin dulu ya sama si Adi. Biarin nanti Papa yang ngomong. Tapi Papa janji ya, jangan pakai emosi. Ya, janji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di, duduk dulu situ. Udah, Papa. Udah duduk aja dulu situ. Papa mau nanya sama kamu. Kamu makin narkoba ya? Enggak, Pak. Kamu jangan bohong. Kamu makan narkoba kan? Enggak, Pak. Emang kenapa? Sekali lagi Papa tanya sama kamu. Kamu makan narkoba kan? Terus ini apa? Tadi mama kamu ingin nemuin pas waktu kamu berangkat sekolah. Mama mau tanya, sejak kapan Adi pakai narkoba? Awalnya sih, Adi pengen belajar, mah, dengan mereka. Tapi, mereka memaksa Adi untuk mencoba hal lain. Awalnya sih, Adi menolak, mah. Tapi Adi justru... Oke, kalau gitu, besok kamu ikut sama mama sama papa ke Polresta. Nggak mau. Di, kamu itu penerus generasi bangsa ini. Kalau kamu begini terus, kamu ngecewain mama sama papa. Bisa hancur bangsa ini. Kamu mau kayak begitu terus? Gak mau. Pokoknya Adi gak mau ke Polresta. Ma. Adi, ikut mama sama papa ya ke Polresta ya. Ini kan kalau sama papa mau kamu itu berubah. Enak ya. Mama sama papa itu sayang sama kamu. Biar kamu berubah. Gimana kabarnya Bapak, Ibu? Baik, Bapak. Baik ya. Adi, gimana kabarnya? Baik, Dok. Ya, Adi, kemarin saya sudah dengar ceritanya dari Bapak dan Ibunya ya. Jadi tentang Adi pemakaian narkoba ya. Sebelum kita memulai konseling dan rehabilitasi ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Hasil konseling ini sifatnya pribadi dan rahasia. Ya. Tidak akan saya bocorkan ke pihak manapun juga, ya. Kecuali ada tuntutan hukum. Kita mulai konselingnya ya. Pagi Adi. Pagi Dok. Senang sekali saya bisa ketemu sama Adi di pagi ini ya. Waduh, tambah bugar aja kamu. Gimana? Terasa ya manfaat-manfaat kita sesi sebelumnya? Hei Yani Dok, badan saya terasa lebih bugar dari sebelumnya. Proses belajar saya mengalami kemajuan Dok. Bahkan, saya bisa ngerjain hal-hal yang sulit Dok. Luar biasa ya. Dan yang lebih penting lagi nih Dok ya, saya bisa lebih fokus ke pelajaran. Wah, senang sekali saya mendengarnya Adi. Kira-kira bisa nggak, Adi, kalau misalnya kita batasin hubungan Adi sama teman Adi yang mungkin itu? Ya udah deh, Dok. Saya akan coba. Selamat pagi, Adi. Pagi, Dok. Wah, saya perhatikan Adi ini semakin hari semakin segar saja ya. Gimana? Apa yang kamu rasakan Adi sampai sekarang ini? Iya nih, Dok. Saya sangat merasakan sekali manfaat selama kita konseling. Saya bisa menolak hal-hal yang nggak baik untuk saya. Saya bisa mengatur prioritas saya dan belajar. Bahkan hubungan saya dengan keluarga jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Wah, luar biasa sekali ya Adi ya. Saya juga senang sekali bisa membantu Adi sampai ke tahap Adi yang seperti sekarang ini. Untuk Adi ketahui, ini merupakan sesi terakhir kita. Jadi setelah ini, Adi saya harapkan dapat langsung melanjutkan ke perguruan tinggi yang ternama ya. Baik Dok. Terima kasih Dok telah membantu saya dan membimbing saya selama ini.